Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak pada kesempatan yang insya Allah akan membahagiakan kita semua. Adik-adik, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kali ini Bapak akan melanjutkan materi sambungan dari yang materi terdahulu. Yang pertama adalah mengenai karya seni dua dimensi. Bapak ulangi bahwa karya seni rupa itu terbagi menjadi secara garis besar menjadi dua. Karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi. Silakan adik-adik kalau ingin lebih jelas lagi lihat kembali materi yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah karya seni rupa dua dimensi itu berupa lukisan. Adik-adik sudah pasti mengenal, mengetahui, bahkan sering membuat suatu lukisan. Apakah berbeda lukisan dengan gambar? Mungkin ketika adik-adik di sekolah dasar, di SD atau di SMP, yang sering terdengar adalah menggambar, gitu. Ada pelajaran menggambar. Nah, kemudian apa itu menggambar? Nah, Bapak yakin di benak adik-adik yang namanya menggambar adalah menggambar pemandangan, ya. Nah, dan umumnya adalah pemandangan karena di kita alamnya adalah alam pegunungan, maka umumnya adik-adik menggambar itu adalah pemandangan pegunungan. Biasanya dua gunung, ya, tengah-tengahnya ada matahari, ada jalan mengarah ke tengah, di samping kanan ada pohon-pohonan, di samping kiri ada tiang listrik misalnya, kemudian ada sawah dan sebagainya. Itu yang mungkin secara umum di benak adik-adik yang namanya gambar adalah seperti itu. Nah, untuk itu dalam kesempatan pertemuan kali ini Bapak ingin mengajak adik-adik mengulang kembali, bernostalgia, ya. Tapi tidak hanya menggambar. Nah, dengan menggunakan istilah melukis. Jadi menggambar dengan melukis itu berbeda, ya. Apa perbedaannya? Nanti kita lihat. Adik-adik bisa nanti akan Bapak tugaskan apa perbedaan menggambar dan melukis. Nah, umumnya itu seperti ketika SD menggambar pemandangan itu pasti ada langit. Ada gambar langit. Dan gitu ya. Nah, kali ini dalam materi ini kita membuat sebuah lukisan karya seni dua dimensi berupa pemandangan, ya. Apa istilahnya? Lukisan naturalis bersifat alami begitu. Jadi lukisan bermacam-macam. Pahamnya atau ada realisme, ada abstrak, ada kubisme dan sebagainya. Nah, lukisan-lukisan itu diantaranya adalah lukisan yang bersifat alami, ya. Nah, realisme tapi bersifat alami naturalis, ya. Jadi naturalis itu dari bahasa Inggris nature itu artinya alami. Naturalis adalah bersifat alami. Artinya bahwa ketika adik-adik menggambarkan, nah ini menggambarkan sesuatu harus sama dengan benda itu. Jadi kalau menggambarkan daun, daun warnanya hijau karena masih muda, ya warnanya hijau, bentuknya seperti daun, seperti itu. Tetapi ketika daunnya sudah mulai tua, berubah warnanya kering dan seterusnya, ya.
menggambar sesuai dengan kenyataan. Paham ya adik-adik? Oke. Nah sekarang nanti akan Bapak contohkan bagaimana cara menggambar sebuah pemandangan alam ya. Nah yang pertama yang harus adik-adik pahami adalah ketika menggambar pemandangan ya, itu area ini, area lukis nih, area lukis ini dibagi dua ya, ada garis horizon namanya, garis horizon. Nah garis horizon, garis horizon adalah membagi dua antara bagian atas dan bagian bawah, bagian lukisan atas dan bagian lukisan bawah, yaitu di sini di garis membagi dua. Nah sekarang apakah garis horizon itu pas tengah-tengah atau lebih atas atau bagian bawah, tergantung dari adik-adik akan melukis apa begitu ya. Kalau ingin melukis pantai misalnya yang memperlihatkan langitnya setengah, air lautnya setengah, maka garis horizonnya adalah tengah-tengah. Tetapi ketika adik-adik akan melukis air terjun, maka posisi garis horizonnya cenderung lebih ke atas di sini. Karena apa? Agar air turun bisa lebih terlihat. Gitu, ya. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau garis horizonnya di bawah? Ketika adik-adik ingin memperlihatkan keindahan bukit, keindahan pegunungan, sehingga yang harus lebih diperlihatkan adalah bagian atas langitnya, sehingga nanti penggambaran gunungnya akan lebih jelas. Paham ya adik-adik? Jadi yang perlu diperhatikan ketika melukis pemandangan ya, alam naturalis atau landscape kalau bahasa Inggrisnya, itu yang perlu diperhatikan adalah garis horizon. Oke. Kemudian sekarang apakah warna langit itu? Nah, karena kita akan melukisnya pemandangan pasti ada kaitan dengan langit. Gitu. Apakah langit berwarna? Lantas kalau berwarna, warna apa? Kan begitu, ya. Nah sekarang kalau siang hari ternyata langit terlihat warnanya putih kebiru-biruan. Apakah benar langit warnanya biru? Ketika sore hari warnanya kuning keemas-emasan, kuning kemerah-merahan misalnya. Ketika pagi hari ada sunrise, itu kuning orange atau kuning kemerah-merahan lagi. Apakah terus warna langit itu berubah-ubah? Bagaimana warna langit malam hari? Apakah terus jadi hitam, biru, dan seterusnya? Nah, inilah bagaimana kita nanti dalam menentukan, memix warna langit itu. Kalau ada yang diperhatikan, sebenarnya langit itu tidak berwarna. Kenapa langit terlihat berwarna? Karena ada cahaya matahari. Ya. Nah, kenapa pagi-pagi siang itu warnanya putih kebiru-biruan? Kalau adik-adik cermati benda-benda yang semakin jauh, itu akan nampak seolah-olah berwarna biru. Coba adik-adik perhatikan, melihat gunung, Gunung Ciremai misalnya, dari sini ya, itu terlihat jadi biru padahal tidak berwarna biru. Kalau ada di dekati, ada warna coklatnya karena batang pohon, ada warna hijaunya, bahkan lebih banyak warna hijaunya karena daun ya. Karena pandangan kita semakin jauh berpengaruh terhadap
penglihatan pewarnaan. Ya. Begitu juga langit. Ketika ada cahaya matahari, ya langit itu jaraknya bisa tidak terhingga. Sehingga karena jarak jauh itu seolah-olah berwarna biru. Begitu. Nah, begitu juga dengan ketika sore hari. Karena tenggelamnya matahari, maka ada perubahan dari pencahayaan matahari. Sehingga warna langit berubah. Ya. Begitu juga pagi hari dan malam hari. Ya. Malam hari, matahari tidak muncul, maka seolah-olah warnanya bisa biru tua, bisa abu-abu tua, bisa juga hitam, begitu. Nah, jadi langit sebenarnya tidak berwarna. Ya. Pak, apakah benar? Ya, sekarang adik-adik bisa bayangkan, kalau langit itu berwarna, adik-adik tidak akan bisa melihat apapun. Jangankan warna kuning, warna oranye dan sebagainya. Kalau langit warna putih saja, adik-adik tidak akan pernah lihat. Ya. Pernah ke pegunungan, ada awan turun, ada kabut dan sebagainya. Kabut itu berwarna putih, keabu-abuan. Apakah terus benda yang di depan kabut itu terlihat? Tidak. Ya. Itu menandakan bahwa langit tidak berwarna. Ya. Warna langit dipengaruhi oleh adanya sinar matahari. Ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi insya Allah nanti Bapak akan mencontohkan menggambar langit di siang hari. Ya. Apa? Warnanya di siang hari? Putih kebiru-biruan. Jadi bukan biru keputih-putihan. Apa bedanya? Kalau putih kebiru-biruan, banyak putihnya. Birunya sekedarnya. Kalau biru keputih-putihan, maka yang banyak adalah birunya. Ya. Jadi ketika siang hari, warna langit adalah putih kebiru-biruan. Ya. Bagaimana sore hari? Sore hari kuning kemerah-merahan. Gitu ya. Bagaimana kalau pagi hari? Merah kekuning-kuningan. Bagaimana kalau malam hari? Biru kehitam-hitaman. Malam hari juga tetap kan adik-adik masih bisa melihat walaupun tidak ada lampu misalnya, langit tetap terlihat. Ya. Paham ya adik-adik? Nah sekarang, berarti ketika adik-adik akan melukis ya langit, minimal dibutuhkan dua warna. Ya. Kalau pagi hari atau siang hari, ya itu warnanya putih kebiru-biruan. Berarti adik-adik membutuhkan dua warna. Ya. Warna putih dan warna biru. Ya, ketika adik-adik akan menggambar sore hari, berarti dibutuhkan dua warna kuning dan merah. Ketika pagi hari, sunrise, dua warna juga, merah dan kuning. Malam hari, dua warna lagi, biru dan hitam. Paham ya adik-adik? Oke. Nah, Bapak yakin adik-adik ketika SD atau SMP sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru ya tentang warna. Warna itu ada tiga ya, warna primer, sekunder dan tersier ya. Kemudian ditambah lagi di luar warna itu ada warna netral. Ya. Apa saja warna primer? Itu ada tiga. Yang pertama adalah merah, kemudian biru dan kuning. Ya. Merah, biru dan kuning itu warna
primer. Kemudian, jadi warna primer adalah warna apa? Warna asli, warna dasar yang tidak hasil dari campuran warna apapun. Jadi berdiri sendiri, itulah warna primer atau warna dasar. Kemudian yang kedua adalah warna sekunder. Bahasa Inggrisnya second, sekunder. Ya, kedua, warna kedua. Ya. Jadi warna sekunder adalah warna kedua. Hasil dari penggabungan, pencampuran antara dua warna primer, dua warna dasar dengan seimbang. Ya. Jadi kalau merah dicampur dengan biru, jadilah warna sekunder ungu gitu. Kalau merah dicampur dengan kuning, maka jadilah warna orange atau jingga. Ya. Dan yang terakhir, kalau biru dicampur dengan kuning, maka jadilah warna hijau. Nah, jadi warna sekunder adalah campuran dua warna primer yang seimbang. Ya. Kemudian warna tersier. Tersier itu ketiga. Ya. Warna tersier adalah warna sekunder dicampur dengan warna primer. Jadi warna hijau dicampur dengan warna kuning. Warna ungu dicampur dengan warna biru dan seterusnya. Ada di lingkaran warna. Silakan adik-adik nanti mempelajari kembali. Ya. Kemudian warna netral. Warna netral adalah hasil dari pencampuran semua warna yang akan menghasilkan satu warna, yaitu hitam. Jadi kalau dicampurkan semua dalam ukuran yang sama, akan terlahir warna hitam. Itulah warna netral. Sehingga komposisi apa saja bisa dimasukkan oleh warna netral, yaitu warna hitam. Bagaimana dengan warna putih? Nah, mungkin adik-adik dulu pernah belajar warna putih bisa dikatakan bukan warna, dan warna putih bisa dikatakan warna. Begitu. Karena ada sebagian ilmuwan mengatakan bahwa hitam dan putih bukan warna. Karena hitam ketiadaan cahaya, dan karena warna putih adalah adanya cahaya. Nah, kita tidak usah membahas itu kembali. Paham ya? Oke. Sekarang Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara menggambar langit di siang hari. Tadi siapkan warna biru pada siang hari dan warna putih. Ya. Kemudian nih sudah dimasukkan ke sini warna biru dan putihnya. Ya. Karena areanya luas, maka gunakanlah kuas lukis yang besar. Mulai dari nomor 10 sampai dengan nomor 12. Awas adik-adik jangan salah. Kuasnya adalah kuas lukis yang panjang. Ya. Bulunya adalah yang putih. Gitu. Ya, ada kuas lukis yang pendek, kemudian bulunya adalah hitam. Ya. Nah, ini yang kali ini kita akan menggunakan dengan kuas yang seperti ini. Ya. Yang pertama adalah ambil warna hitam. Ya. Ambil warna biru. Nih, ya. Nah, gini. Kemudian yang kita gunakan adalah cat akrilik. Dioleskan nih secara horizontal. Nih. Ketika cat ini masih basah, ya, ambillah warna putih. Tetap menggunakan kuas yang ini. Kenapa menggunakan kuas ini? Agar nanti birunya tercampur dengan warna putih, sehingga terlihat nanti susunan warna, gradasi. Ambil warna putih, satukan setengahnya. Nih, gini. Ya, nih.
ulangi lagi. Nah, sehingga terlihat ada biru tua, ada biru muda, karena efek kuasnya. Kuasnya itu masih ada warna birunya. Kemudian ulangi lagi, ya, ulangi lagi, ya, dengan warna putih. Mumpung masih basah, disatukan sini. Kemudian, ini, sampai garis horizon, sampai garis horizon. Garis horizonnya adalah di sini. Adik-adik, ini karena posisi lukisan Bapak berdiri, maka akan ada terlihat turun. Ketika sudah jadi seperti ini, jadi ada yang turunnya. Ketika sudah seperti ini, jangan mengulangi dilukis lagi, karena ini sudah mulai kering, ya. Ini sudah mulai kering, ya. Paham ya, adik-adik? Jadi yang pertama adalah ambil warna biru, kemudian oleskan lurus horizontal sampai beberapa kali goresan. Ingat, lurus, jangan melengkung. Kemudian ketika masih basah ambil warna putih, satukan setengahnya. Begitu seterusnya sampai garis horizon. Garis horizonnya adalah yang tengah ini. Ya. Paham ya, adik-adik? Itu kalau siang hari. Gitu, ya. Bagaimana kalau sore hari? Apa warnanya? Kuning ke merah-merahan. Berarti warna apa dulu? Warna kuning dulu, ya. Kuning dulu di sini, set gini, ya. Kemudian baru ambil warna merah seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sore hari? Tinggal kebalikannya, pagi hari dan seterusnya. Bagaimana malam hari? Berarti biru dulu, hitam, gitu. Paham ya, adik-adik? Oke. Nah, sekarang. Nah. Tadi lukisan pemandangan umumnya adalah terbagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Ya. Bagian atas adalah langit dan bagian bawah adalah bisa pantai, bisa danau, bisa sawah, bisa jalan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang Bapak akan mempersiapkan bagian bawah. Ini adalah menggambar air. Ya. Nah, menggambar air. Nanti air ini bisa kita jadikan lukisan laut, bisa danau, ya, bisa kali, ya, dan seterusnya. Bisa juga kolam-kolam, gitu ya. Nah, sekarang yang perlu adik-adik ketahui adalah kalau tadi apa itu warna langit? Sekarang apa atau berwarna atau tidak? Air. Apakah laut berwarna airnya? Apakah danau berwarna airnya? Nah, ini ya. Nah, ketika ada ke pantai dari jauh, ketika siang hari laut terlihat biru. Ketika ada mendekat dan mengambil air, ternyata air bening, bukan putih ya, adik, hati-hati, bukan putih, bening. Artinya apa? Tidak berwarna. Walaupun dari jauh air laut terlihat biru, tapi ketika didekati dan diambil airnya, ternyata air tidak berwarna. Kenapa air laut seperti berwarna? Sama dengan langit tadi, ya, dipengaruhi oleh sinar matahari. Bahkan air itu sangat dipengaruhi oleh warna langit. Jadi kalau langitnya siang hari,
airnya jadi siang hari. Gitu. Langitnya putih kebiru-biruan, maka airnya, warna airnya jadi putih kebiru-biruan. Kalau langitnya sore hari kuning kemerah-merahan, maka air lautnya juga kuning kemerah-merahan. Kalau pagi hari merah kekuning-kuningan, maka air laut terlihat merah kekuning-kuningan. Begitu juga malam hari, air akan terlihat gelap, ya, biru ke hitam-hitaman. Padahal setiap waktu kalau kita dekati dan ambil air itu tidak berwarna. Pahamnya adik-adik? Oke. Nah, sekarang Bapak contohkan menggambar air, ya. Sama ketika menggambar langit. Yang pertama diambil adalah warna biru. Nih. Biru sini. Oleskan secara horizontal. Nah, gini. Jadi akan terlihat, ya, warna biru ini akan terlihat karena jauh sekali. Yang kedua adalah ambil warna putih. Satukan ketika masih basah. Terus sampai ke bawah. Semuanya warna putih, ya. Nah. Akan nampak seperti ini. Paham ya, Adik? Bisa? Oke. Okay. Ya. Baik. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, ya, akan jadi apa lukisan ini, ya. Bapak ingatkan kembali, langit tidak berwarna, air tidak berwarna. Kenapa berwarna? Karena ada pengaruh sinar matahari. Siap mencoba? Oke, ya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.